no time. Feel the pain, live the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan ada yang lagi kesem-sem beneran nih ternyata pemirsa, bukan hanya settingan dan bukan hanya gosip-gosip. Ternyata di salah satu channel milik Ruben Onsu, The Onsu Family, di sini Victor belak-belakan mengatakan bahwa dia memang benar-benar suka dan ngefans banget nih sama yang namanya Ayu Ting Ting. Dan bahkan saat pertemuannya di Brownies TV, dia bahkan benar-benar baper karena memang sebelum menjadi master chef terkenal, ternyata Victor Agustino diam-diam mengagumi sosok Ayu Ting Ting. Pantas saja ketika dipertemukan di acara Brownies dan juga di broadcast Kishu TV, baper keduanya sangat terlihat. Wah-wah, saat Ruben Onsu bertanya kepada Victor apakah siap menjadi pasangan dari Ayu Ting Ting, Victor menjawab, aku sih ngalir aja, terserah Kak Ayunya seperti apa. Dan tanya aja ke Kak Ayunya tentang perasaan yang ada di hatinya. Kemudian juga di sini Koko menambahkan, Ayu Ting Ting nyarinya yang udah siap menikah. Dan di sini Koko mengatakan juga bahwa dia siap-siap saja jika memang Ayu benar-benar suka nih sama Koko yang satu ini. Wah-wah, benar-benar perasaan yang diungkapkan nih. Semoga dia Ayu Ting Ting mendengar podcast ini dan siap-siap nih ya kalau ketemu baper abis nih. Victor Agustino mengenai si cantik Ayu Ting Ting yang diam-diam merebut hati dari seorang Victor, sang master chef yang sangat tampan persis banget sama Ova Korea. Dari Ayu Ting Ting fake, ternyata Victor udah lama ngidolain Teh Ayu, dan di Brownies kemarin dia emang beneran salting nih pemirsa. Kemudian juga dari harian nyanyi deg-degan, oh ya ampun, doa terbaik dia buat mereka semoga sering-sering kerja bareng 25 menit yang lalu. Kemudian juga dari sahabat kita, ya Allah melewat, semoga segera nikah, amin, 40 menit yang lalu dari Mini. Kemudian juga dari Ibu Ruben yang biasa rame ngomongnya jadi kesannya hati-hati ya, apa sudah tahu semuanya. Kemudian juga dari Katie and Ed, jangan putus asa Victor kalau kamu suka perjuangkan. Karena di sini Victor sempat berkata bahwa Ayu Ting Ting adalah artis besar, tidak mungkin artis besar bisa menyukai orang sepertinya. Dan itulah yang membuat Victor pesimis ingin mendapatkan Ayu Ting Ting. Kita doakan saja yang terbaik deh ya, dari Koko dan juga semuanya, semoga mendapatkan yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga komentar dari Yuri, kasihan Victor, sebenarnya dia beneran tulus sama Bu Ayu, tapi insecure kalau Bu Ayu udah jadi artis papan atas. Aku sulit dan digapai kalau memang jodohnya Koko adalah Ayu Ting Ting, segala penghalang akan runtuh juga. Kayak Lesti dan Bilar, Lestinya udah lebih populer dibanding Bilar dan sekarang bisa bersatu. Amin ya rabbal alamin, doa terbaik deh untuk semuanya. Kemudian juga dari Lintang, hayo Ayu, tanggung jawab dong, anak orang jatuh cinta beneran, hahaha. Para fans nih banyak nih ya.
semangat untuk Victor yang benar-benar jatuh cinta katanya sama Ayu Ting Ting. Wah, Mimin juga dia di baper nih ya. Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang sangat baik hati, lembut dan juga penyayang. Pantas jika semua pria yang pernah dekat dengannya kesem-sem jatuh cinta, bahkan sampai terpesona amat sangat mendalam. Tak jauh dari Ivan Gunawan, saat pertama kali bertemu dengan Ayu langsung jatuh cinta hingga saat ini. Pesona Ayu Ting Ting memang sungguh luar biasa, tak lekang oleh waktu dan tak pernah padam oleh usia. Semoga doa-doa terbaik untuk Victor dan juga Ayu. Semoga pekerjaan mereka selalu dilancarkan dan semoga semuanya mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mimin hanya berdoa yang terbaik untuk keduanya dan semoga ada pasangan yang memang benar-benar sayang kepada mereka berdua. Doa Mimin selalu bersama mereka dan pastinya untuk sahabat semua di rumah. Dua hari yang lalu, Victor juga mengatakan bahwa dia sangat mengagumi Ayu Ting Ting, bahkan sangat terpesona dengan senyum yang ada di wajah Ayu Ting Ting saat podcast bersama Melanie Ricardo. Dan hari ini, Victor juga mengatakan hal yang sama. Wah, benar-benar Mia, Victor sedang bucin nih dengan Ayu Ting Ting. Semoga yang terbaik deh. Oke sahabat, selamat berbucin-bucin ria deh ya untuk pasangan yang memang sedang dimabuk cinta. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get